tak cantik. Oh, gerakan peluang Ifadayo. Itu dia gol pertama pasukan Selangor FC. Satu build up yang nampak sedikit teratur. Kali ini giliran Oliver pula membawa bola ke hadapan. Satu through pass yang sangat baik Nur Hakim Hassan. Ruang buat Nur Hakim, satu cut back jadi Ifadayo. 2-0. Jaringan untuk pasukan Selangor sekali lagi. Gerakan dari Nur Hakim Hassan membuka permainan di sebelah kiri. Bagian tengah serangan pasukan Selangor, ada peluang gol. Satu connection antara gerakan pemain dari Ghana, Ifadayo, dan mudah. Satu gelanggang bersahaja dilakukan oleh Ifadayo. Pasukan penjuru laku pergelutan dan itu dia tandukan hat-trick dari Ifadayo. Ini tidak offside, Brandon Gunn. Ruang untuk Selangor. Dan kali ini, ada kali ini dia, Ifadayo akhirnya gol. Gol penyamaan untuk pasukan Selangor. Najmal. Pas Mahiri, cantik. Agak silang kali ini, peluang. Oh, dan itu dia, gol. Hantaran berkualiti yang dilakukan disudahkan juga dengan berkualiti melalui tandukan oleh Ifadayo. Selangor semakin memberikan tekanan. Mukhairi. Nur Hakim. Satu hantaran Nur Hakim, Ifadayo gol. Ifadayo menyudahkan hantaran lintang yang dilakukan oleh pemain gantian Nur Hakim Hassan. Ifadayo peluang, Ifadayo gol. Ifadayo. Terus dan ini dia peluang dan gol. Ifadayo lagi sekali terlalu kuat, namun masih lagi dapat dikawal oleh Ifadayo. Sasaran akhir Ifadayo, cross luar biasa. Gol. Oh, kita akan perhatikan lagi sekali bagaimana kedudukan ini. Ifadayo sasaran akhir. Ifadayo menanti. Ifadayo di sini. Placing dan itu dia gol. Ifadayo berhadapan dengan Suhaimi dari Ifadayo. Mudah kali ini untuk menewaskan Suhaimi. Percuma untuk Selangor. Dan tertangkap peluang untuk Selangor dan jaringan dihasilkan. Kali lagi Ifadayo hasilkan jaringan untuk Selangor. Ifadayo jarang menghampakan apabila mengambil sepakan penalti. Dan itu dia di sebelah kiri. Ifadayo Omosunye. Dua sepakan penalti yang tidak menjadi. Satu percubaan jauh. Gol! Ifadayo. Satu jaringan yang tidak disangka oleh Sam Somerville. Oh, di Selim. Dan peluang sekarang bagaimana untuk Selangor? Ifadayo agak lambat dan akhirnya jaringan. Itulah di gol untuk pasukan Selangor. Menurut Ifadayo sempat juga dia untuk mengulurkan kakinya. Dua daripadanya adalah dari sepakan penalti. Kita saksikan Ifadayo dan kena tiang dan masuk untuk jaringan penyamaan bagi Selangor. Selangor menusi take out ketika ini. Peluang untuk Selangor. Dia mencari Ifadayo. Peluang Ifadayo. Ifadayo terus meledak pada malam ini untuk jaringan ketiga Selangor. Dan juga jaringan. Ya, Syafiq, kita boleh lihat bahawa walaupun Kedah masih lagi cuba untuk mencari. Sementara itu peluang untuk Ifadayo tidak offside. Peluang untuk Selangor mengedekat dan jaringan ketika ini. Ifadayo! 4-2, itulah penamanya. Kemenangan pastinya menjadi milik Selangor. Sedikit kesilapan dilakukan oleh pertahanan Kedah, terus di hukum dan dimanfaatkan oleh Ifadayo Omosunye. Permainan dikuasai oleh Selangor di separuh masa yang pertama deh. Oh, gol kedua dalam situasi yang tidak diduga. Mudah, satu tolakan ke sebelah kanan disempurnakan cantik oleh Ifadayo untuk memberikan kelegaan bagi pasukan pelawan.
jaga. Ah, satu kesilapan juga untuk Evi Dayo sekarang ini. Kecuaian pertahanan Sabah membuka ruang kepada Evi Dayo Musuyi. Melekatkan Selangor 1-0 di hadapan. Sekarang ini kepada Evi Dayo. Evi Dayo Musuyi. Tidak sampai 2 minit. Evi Dayo Musuyi sekali lagi menggegarkan gawang Sabah. Itu dia sentuhan berbisa daripada Evi Dayo. Dede Lasik boleh hakim sekarang ini. Bagaimana Evi Dayo Musuyi? Evi Dayo Musuyi meledak hat-trick di Stadium Merdeka. Dayo. Dayo yang berjaya menyempurnakan cetakan penalti tersebut, meletakkan kedudukan satu sama.